Andre. Jadi semoga katanya si Andre lagi nggak ada di rumah. Nah ini gue mau masuk ke rumahnya dan gue mau ngambil sesuatu dari rumahnya. Oke? Sampai. Iya, Neng. Benar, Neng. Benar. Lu nggak usah ribut. Ya. Gua mau ngambil motornya. Nanti kalau misalkan si Andre ada, lu bilang. Iya. Ada. Oke? Okay? Ya, dengan ini, Neng. Upil. Ada, ntar gua kasih, Neng. Cepet ya. Ambil lagi, dong. Ya, Neng. Cepet, dong. Lu mau berapa? 200. Udah juta dong. Ah gua gampang. Sipul aja 200, lu minta 2 juta lu. Tidak, terkenal saya sama itu. 2,5. Tapi teh tono dulu. Tono. Teh tono. Tono. Teh tono. Tono. Teh tono. Udah ya, udah ya. Nih gua beneran, gua mah gak pernah bohongan. Kalau si kasih Andre kan suka bohong juga, ya kan? Bohong mulu kan? Lu kasih tahu, kebohong mulu kan? Iya. Yang punya sepuluh ya ambil. Iya, bener. DP, 150 lagi nanti. Ya, kalau gua berhasil, ya. Kalau gua nggak berhasil, gua ambil lagi. Yang ada sama. Ya. Oke, okay. Tapi benar yang ada ya. Awas kalau misalkan. Yang mana bang? Hah? Yang mana diambil? Apa ya? Motor ya ini, lu jangan dimari, lu di sebelah sana nanti ketahuan. Oh iya. Ya, lu jangan ribut ya, awas ya. Ini motor yang mau gua ambil. Wah, ini pakai kuncinya ya. Tapi kalau misalkan jalan, kita dorong aja ya. Ton! Tono! Ya, Pak. Kuncinya mana? Ini pakai kunci nggak? Tapi ini nyala nggak kalau nggak pakai kunci? Biasanya? Bisa ya, begini? Kadang nyala, kadang nyala. Harus pakai kunci sih. Sebenarnya pakai kunci. Tapi biasanya kalau si Perry, gua lihat nggak pakai kunci bisa. Mungkin dia ada bacaannya, Pak. Nanti jalan aja. Gimana kalau kita dorong aja, Pak? Masukin dia. Tau ini. Apanya? Enggak, gue mau bawa, gue mau ngumpetin di rumah. Hei, enak aja main gerombolan keluar. Lu bohong sama gue lu. Tadi nggak ada pak, tadi bilangnya pergi sama anak. Duit gue mana? Mulai lagi kelakuan, ya. Kemarin mobil gua BMW sama Jimny lu bawa pulang. Sekarang ini. Oh, masukin. 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 Lu masukin atau tolong gua masukin gua. Udah. Entar dulu gua urusan dulu masuk dulu. Teman datang enggak ada pakai ngomong-ngomong. Lu katanya enggak ada lu sabar-sabar. Kan gua malu lihat gua ketahui. Ketahuan. Iya, ketahuan. Enggak lu kemarin mau ngapain? Kok lu enggak bilang-bilang gua toto datang-datang bawa motor gua pergi. Gua nelpon Sherpin katanya lu enggak ada. Siapa? Si Mepin. Ya gua ada lah. Emang gua kerja apaan sekarang? Kan gua enggak kerja apaan. Lu enggak kerja. Ini tokso. Emang ini tokso kenapa? Emang enggak ada ya? Gua mau tahu. Pantesan gua kemarin ke studio kosong. Kosongnya? Iya. Berarti udah kan? Kan di talkshow udah, jadi gue gak ada kerjaan lagi sekarang. Jadi gue di rumah aja, makanya gue pasti ada di rumah. Lu gak pernah nanti kemarin jual-jual motor gue? Lu udah gak punya duit? Tadinya gue mau iseng aja, gue mau ngumpetin gitu biar buat konten YouTube gue. Jangan gitu lah, udah dua kali lu kayak gitu, Sul. Gak baik dong buat pemirsa juga. Lu mau ngumpetin barang gue. Tuh, no, man. Sini, duitnya. Hah? Lu gak boleh begitu. Tuh, cicak tuh. Bohong lu berarti lu. Cuma karena duit 200 ribu aja lo sampai menjual harga diri. 100 ribu itu deh. Oh 100? 100. Ini lagi motornya Ferry. Ngapain juga lo bawa? Gue disuruh sama si Rapi.
Suruh apa? Disuruh ke sono, dibawa ke sono. Sejak kapan lu mau disuruh-suruh sama Rafi? Sejak kata sudah tadi. Enggak, urusannya apa emang Rafi? Kok gak panggil telepon gua? Kan Rafi bisa telepon gua langsung. Ya enggak lah, orang semalaman teleponan sama gua. Tolong pokoknya lu ambilin motor yang punya si Ferry di rumah lu. Si Rafi. Emang lu udah gak ada kegiatan di rumah? Ya gak ada, Rafi ngasih duit 5 juta sama gua. Suruh ngambil ini ya gua mau. Lu udah gak ada acara lagi? Lu gak ada ya? Talkshow juga gak ada. Kita bikin program aja kalau gitu. Gimana? Tapi gue udah dikasih 5 juta nih. 5 juta doang mah cepet abis. Iya juga ya. Iya enggak? Kita mau bikin program di YouTube berdua. Ayo. Channel Andre Sulek. Masuk. Atau Sultan. Sultan Channel kan? Oh iya. Sulek dan Taulani. Sulek, Tono. Enggak usah, enggak usah Tono, enggak usah. Tono anak niri. Boleh juga tuh. Boleh. Enggak usah melenceng-lenceng dulu bertanya. Ini dulu selesain. Oke. Okay. No, Tino. Lu datang mestinya telepon gua kayak apa? Kok lu gua kasih dia lagi? Kasihan dia duduk di situ. Gua tuh enggak tahu ya kalau misalkan lihat orang duduk kasihan kali. Ya cuman gara-gara lihat orang duduk. Gara-gara duduk. Lu tiba ya? Iya. Oh. Ya udahlah, gini gimana kalau kita settingan? Maksud lu pura-pura gua ini, terus lu pura-pura kaget. Jangan dong, ntar ketahuan sama penonton. Iya. Jangan bilang settingan dong. Kalaupun memang settingan jangan ketahuan. Iya sih, gitu. Tapi ini gue udah ketahuan gimana? Ini aja intinya, ini lu disuruh Rafi. Gue telepon Rafi. Lu jangan bohong sama gue ya. Oke. Okay. Kadal bonus lu udah ketahuan sama gue. Trik lu apa juga gue udah tahu. Ini yang dari gue itu ya? Enggak, gue sendiri itu. Hah? Yang waktu lu ulang tahun? Lu nggak ngasih apa-apa sama gue. Lupa lagi kan? Lu ya, aduh gua pengen motor monkey ini gua kasih. Enggak. Ini punya gua. Dulu catnya merah. Ini dari beli gua udah kuning. Enggak usah ngarang cerita lu. Ini di stiker-stikerin. Stiker-stikerin apa? Enggak, asli. Gua ini dulu gua pernah minta Honda Monkey. Iya kan? Yang lu kirim monyet beneran. Oh iya itu. Oh ini. Oh, ah ini yang dari Mang Sasri. Dari Mang Sasri kan motor lu emang punya Harley tapi bukan yang ini. Iya nih. Mang Sasri beda tipenya. Motor gua sama Mang Sasri diduitin. Lu beli kan? Enggak. Ini beda tipe, beda. Tolong tipe. Dong. Apanya yang tolong? Lu nya mesti kenapa mengarang-arang cerita sendiri sih? Harusnya belilah. Ya gua udah beli. Mana siapa yang diangkat? Mau diangkat sama dia. Sibuk kalau dia. Ya udah, pokoknya gua bawa ini ya. Nggak usah itu, nggak usah itu. Kan ini bukan punya lu. Iya, tapi kan ini udah punya orang ada di tempat gua, lo menambil-ambil aja nih. Belum dibayar. Dari telepon. Gua udah ada izin dari saya. Kemarin gua telepon, Mang Ferry, motor Rangga lu masih ada di sono. Masih, kan mau ditawar sama si Rapi. Gua pinjam. Nikom, Fer. Ini gua mau konfirmasi sama lu. Si Sule kan kemarin. Terus Sule kemari ke rumah gua ke garasi Papa Lova. Oh iya. Terus dia mau ngambil motor Harley lo. Katanya disuruh sama lo. Lo nyuruh nggak? Apa? Katanya disuruh sama lo. Lo nyuruh nggak? Disuruh ngapain? Suruh ngambil motor Harley. Katanya Ferry Mariani. Tuh, kancok lu jangan bohong sih. Kemarin gua telepon katanya suruh dibawa. Ini gua mau bawa ini. Ini gua udah di Jonggol nih. Jonggol rumah gua di Bintaro. Jonggol. Ini gua udah jauh-jauh dari Tambun ini, Fer. Tuh, bohong kan? Ini berarti bohongin gua, Sul. Kok bohong? Ini berarti dia mau buat cerita-cerita sendiri nih. Ini Ferry Salim kan? Dari Maria. Yang nyuruh gua siapa? Yang nyuruh gua Ferry Salim. Tuh. Ini motor Ferry Maria, dia bukan Ferry Salim. Aduh, gak salah. Sorry, Ji. Salah nih. Dia ternyata Ferry Salim. Ya udah, oke. Tadi. Ferry Mariadi, Ferry Salim. Agak. Orangnya udah salah lo. Kacau. Ya udah, gue bawa ya. Jangan dibawa, Lu nggak boleh begitu. Lu nggak boleh begitu. Ini motor orang, lu nggak usah begitu. Ya, kan Ferrynya juga nggak iya. Kita bukan. Lu kan bisa diem-dieman. Gue bawa, lu diem-dieman sama Ferry. Motor mana? Ada Ferry. Ah, ini bawa teman gua. Berarti gua bohong. Iya bohong demi teman. Demi teman apa? Ini kan motor orang. Nih, please, gua enggak ada kerjaan. Ya kalau orang lu enggak ada kerjaan, jangan ngebohongin orang dong kerjaan lu. Lo ya maksud gua, ya kan gua pengen tahu lu apakah lu sebentar. Lu tujuan kesini sebetulnya ngapain?
Gua itu pertanyaan lu nggak telepon gua, lu nggak ngasih kabar lu, toto datang lu nyelonong ngambil motor. Ya gua mau lebaran. Mohon maaf ya kan. Kalau lebaran baik-baik dong. Lo kan lu datang bawa motor, lebaran apa lu? Kan gua nggak ada salah sama lu. Ini gua bikin salah dulu kan biar enak gua minta maafnya. Kalau gua tiba-tiba datang minta maaf kan nggak jelas. Batu lu buat salah dulu gitu. Buat salah dulu lah. Gua lu misalkan nih lu datang kan. Ji, minta maaf. Iya. Bingung kan? Maaf apa? Deh, bingung. Tapi kalau gua bikin kesalahan. Ji, oh, iya. Minta maaf ya. Karena lu mau bawa motor. Nah, kalau itu gua maafin. Nah, gitu. Oh, ya udah balikin lagi. Lo bawa dong. Sekarang udah bilang maaf lu salah. Hah? Kan ada masih lebaran tahun depan. Ya masih tahun depan. Lu udah enggak usah macam-macam. Ini lu simpen kesalahan gua buat tahun depan. Jangan macam-macam, ntar gua bakar di motor. Jangan dong. Jangan, kalau ini dibakar, ntar gua bawa motor ini, gua panas dong. Jangan, gua buat kesalahan dulu, nanti baru gua minta maaf. Oh iya. Kan lebaran. Okay. Tuan masukin. Berarti ini gua gagal dong? Gagal, kali ini pokoknya gak ada lagi. Kemarin gua udah 2 kali ya. Lu colong BMW gua yang merah, trending 1. Lu colong Jimny gua, trending juga. Gua kapan trending? Gua 3 video trending ya? 3 video trending semua. Berarti lu masih kalah 2-0 ya? Iya, dan kalau ini lu bawa nggak bakal trending lagi karena lu ketahuan. Ah, jadi urungkan niat mau nak masukin. Ya udah kalau gitu. Udah mendingan lu udah makan belum? Nah itu sebetulnya tujuan gua datang kemarin tuh bukan lebaran aja. Lu kan tahu sendiri gua yang ada bini, ada yang masak, pembantu gua pada pulang, gua minta makan. Oke. Ya, ya udah. Apa apa ya? Belum makan ke atas dulu gua. Apain? Nyapu dulu kayak ngepel dulu gitu. Oke. Anak gue lagi main. Oke. Okay. Oh jadi Dio? Iya. Yeah. Wah. Lu nilai dong. Menurut kita lihat. Kira-kira Dio itu cocok jadi apa? Oke. Kita lihat. Pintunya mana sih? Ini di atas. Itu oh ya. Pasti lucu aja sih. Oh main drum. Dio main drum lihat. Oke. Okay. Ya, gua gagal ngambil motor Andre hari ini, berarti Andre masih 2-1. Berarti dia harus ngerjain gua 2 konten lagi. Gua kapan ngerjain lu? Hah? Gua belum pernah ngerjain lu. Oh iya. Tapi ini gua ngerasa dikerjain sama lu karena gua ketahuan. Lu yang ngerjain gua. Cuma lu ketahuan. Oh iya ya. Iya. Oke, pokoknya jangan sampai ya. Tinggal ya, gua menonton Dio main drum. Lu main drum. Gua dari sini gua memantau. Apanya? Lu main ke dalam. Gua pantau dari sini. Oke. Kan gua operator. Tapi kan dia lagi main. Ya apa lu masuk aja. Lu vokalis ya dong. Gua nggak suka sama itu tuh yang main gitar. Ya, nah, dia pakai masker terus pakai kacamata. Ya kan kacamata. Bagus dong. Biar bagus tuh. Tapi dia pakai kacamata. Kan itu berembun nanti kacamata. Lu kan pakai kacamata juga. Tapi nggak pakai masker gua. Ya udahlah. Pokoknya lu nyanyi aja di situ. Ya udah. Kalau begitu, terima kasih buat semuanya. Gua mau lihat Dio lagi main. Jangan lupa di subscribe Sule Channel dan juga Taulani TV. Ini kalau sampai trending lagi, ku banting kamera lu. Oke. Dadah. Gue di sini, ini harga.